Ah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi bersama saya Ujang Halu di Red Spiral Video Artist Vlog dan Cover. Untuk episode kali ini untuk Selvita dan Selvi Lopez, gimana kabar kalian? Oke, untuk kesempatan kali ini Ujang akan mereview ya sebuah video di mana di sini Selvi berduet bersama Rara menyanyikan lagu Ampunilah yang dipopulerkan oleh Raja Dangdut ya, Bang Haji Roma Irama, pencipta lagunya pun beliau. Dan ini guys, luar biasa banget ya, karena salah satu momen ini di saat Selvi featuring Rara ini menyanyikan lagu Ampunilah ini telah menggegerkan media sosial ya, karena ada momen di kala Selvi bernyanyi di sekitar lehernya itu urat leher itu berbentuk lafaz Allah ya, itu luar biasa banget, subhanallah. Dan Ujang melihatnya pun sangat merinding sekali, kagum ya, itu entah itu ke suatu kebetulan atau memang Selvi ini memang anak yang diberkati Tuhan ya. Dan untuk si bentuk lafaz Allahnya itu, bila kalian ingin menontonnya lebih jelas ya, karena di sini Ujang akan mereview video originalnya, kalian bisa lihat di channelnya nanti ya, di channelnya Yudi PCB Channel ya, di sana sudah 1,5 juta ditonton guys, dimana di sana menampilkan video cuplikan pendeknya saat Selvi itu muncul lafaz Allah di urat lehernya ya, sangat jelas karena itu di zoom di videonya. Oke, sekarang Ujang menuju ke videonya yang original ini ya, karena Ujang akan mereview perform mereka ya, tidak mereview yang lafaz Allahnya itu. Oke, kita mulai. Lagu ini memang subhanallah ya, lagunya tuh benar-benar luar biasa banget, memiliki nyawa dalam lagu ini ya. Nyesek ke hati ini lagu ini. Di sini dibawakan oleh dua wanita cantik yang memiliki bakat talenta bernyanyi yang luar biasa. Bening banget si Rara ini ya. Guys, begitu jauh sekali dengan versi Rara tadi, raw-nya yang panjang itu kan Rara tadi. Aku menjeri. Kalau Rara itu lebih ke menstabilkan suaranya ya. Jadi saat dia masuk tuh stabil dan panjang nadanya itu. Kalau di sini yang versi Selvi kan tadi aku menjerit, Selvi meratap. Itu lagam cengkoknya tuh beranak banget, banyak banget barusan itu. Entah itu Ujang aja bingung itu gimana barusannya bentuknya ya. Oke, lanjut ya. Beda versinya mereka. Pakaian mereka. Cukup siap, ini selalu saja beranak ya, dimana-mana diberanakin. Cukup. Mohon ampun padamu, Tuhan
Gila nih, subhanallah banget ya memang ya dibawain sama mereka berdua. Ditambah mereka memakai baju yang sama, warna yang sama, guys. Jadi di lagu ini sebenarnya Rara dan Selvi itu berlomba penghayatan ya, karena lagu ini tuh memang memerlukan penghayatan yang luar biasa sekali. Kita harus menjiwai lagu ini. Apabila kita tidak bisa menjiwai atau membawakan lagu ini, maka si lagu ini nggak akan hidup, guys, nggak akan hidup. Jadi garing pembawaannya ya apabila kita tidak bisa membawakan lagu ini. Oke, penghayatan mereka ini di sini benar-benar diuji dua-duanya ya. Di mereka berlomba di sini. Karya dari Bapak Roma Irama, Bang Haji Roma Irama. Luar biasa banget emang lagu-lagunya beliau ya. Keren banget. Saya punya lip di sana langsung. Mbak Inul aja sampai terenyuh gitu, guys, ekspresi Mbak Inul ini. Keren. Terlihat guys ya, mereka berdua di sini memang mahir sekali menjiwai dari memerankan sosok yang ada di lagu ini gitu ya, seseorang yang memohon ampun gitu. Oke. Rara ini memang power. Gila ini mereka di sini, it is killing me ya. Ini ibaratin tuh mereka tuh panah yang nancap ke hati ya, sed gitu kan. Aduh, itu langsung bocor dah air mata tuh ya, meletus gitu kan. Ini pertemuan antara suaranya Rara dan suara Selvi di sini begitu nge-mix ya, mereka kayak nge-mix langsung menyatu gitu. Udah apa ini? Guys, ini durasinya 9 menit ya, lumayan lama saya mereaction ber. Untungnya Ujang sempet stop ini videonya ya. Nih kalian kan biar pengen jelas nih kan, jelas sekali tuh kan lehernya Selvi tuh, lafaz Allahnya tuh jelas sekali. Ini tidak di zoom, ini tidak posisi di zoom, tapi terlihat jelas apalagi di zoom ya, yang di video yang di channel yang Ujang tadi maksudnya. Kalian nanti bisa lihat aja di deskripsi video Ujang ya, di sana Ujang nanti cantumkan biar kalian tidak bingung nyarinya gitu. Jelas guys, lihat kan lafaz Allahnya tuh, subhanallah. Selfie ini pas, terus posisi lehernya tuh pas kena ketangkep banget sama kamera gitu ya, tidak ada yang menghalangi gitu kan, jadi jelas terlihat. Merinding banget sumpah ini. Ini kan viral langsung geger ini di media sosial nih. Jelas guys ya, tuh, kan jelas banget itu lengkungannya. Baik, lo nangis. Gak kuat dia. Baju mereka kayak jamur ya. Kayak jamur yang di kebun itu, yang gede itu. Bawahnya coklat, soalnya atasnya
putih. Guys, ini air mata saya langsung spontan mau keluar loh. Saya selfie barusan melantunkan lafaz-lafaz itu ya. Aduh, gila ini. Coba diulangi lagi ya. Langsung enak banget ini. Ya Allah, ini dua wanita ini memang luar biasa banget. Aduh guys, sorry ya, saya terbawa sama lagunya. Pokoknya lantunannya indah banget ya, terdengar tuh nusuk banget kena hati gitu kan. Jadi kalau dengernya tuh jadi kayak kita tuh ingat sama dosa gitu ya jadinya ya. Aduh, dosa saya banyak banget, kayaknya gak kehitung. Oke lanjut. Alah, melel. Selfie Rara, kalian benar-benar luar biasa. DP aja sampai nangis. Oh, indah banget selfie itu cempokmu. Nasar udah basah-basah, bedaknya luntur. Si Rara ini kalau makin tinggi makin bening suaranya. Dapat aulanya kelihatan lagi, guys. Ih, kelihatan lagi tuh, jelas banget itu. Wow, mendapatkan all standing ovation ya. Gila banget ini. Barusan ini klimaksnya itu pas penutupan dari lagu ininya, mereka tuh menyanyikan tuh sangat kompak banget ya. Dari pengucapan liriknya tuh sama gitu kan, dari ritmenya, dari cengkoknya disamain sama mereka ya. Udah gitu mereka pecah suara juga, itu kan susah banget tuh kontrolnya, itu kesamaan kontrol vokal harus harus kesamaannya dan kontrol vokalnya itu benar-benar dikontrol banget barusan. Terus di sini dari segi penjiwaan mereka membawakan lagu ini nih the best banget ya, mereka berhasil berdua ini, Selfie dan Rara ini luar biasa banget, sehingga
kalau orang yang menyanyikan lagu ini bisa bikin orang nangis gitu kan, berarti mereka jago gitu. Membawakan lagu ini udah terbilang berhasil gitu ya. Oh, ya ngeri sekali. Terus ini yang spesialnya itu ya, yang spesialnya dari video ini adalah yaitu ada sebuah momen yang sangat langka dan mungkin juga di luar nalar atau gimana ya dibilangnya, yaitu terbentuknya lafaz Allah di lehernya Selvi yang begitu sangat jelas sekali ya bentuknya itu. Merinding saya pas lagi mereka menyanyikan lagu ini lagi. Entah kebetulan atau gimana. Oke guys, itu adalah sebuah video luar biasa ya. Ampunilah yang dipopulerkan oleh Bang Haji Roma Irama, karya beliau pula dan dinyanyikan oleh Selvi dan Rara ya. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa lagi di video reaction Selvi selanjutnya.